Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Pemasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari wakil mahasiswa kepada Bapak Jakob. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si laki-laki agak ke depan karena ini informasi penting. Maju, yang laki-laki maju. Mulai dari laki itu maju. Dito jadi ikut, dito cepet. Segera. Ya. Maju ya, maju, jangan cepet. Segera. Ya cepet. Baik. Dari awal saya sudah bilang bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu tergantung dari kekuatan niat kita. Saya sudah sering bilang, kamu tidak usah bertanya berapa kamu punya uang ke bank, tapi tanyakan seberapa punya niatmu ke bank atau setelah itu. Alhamdulillah, gayung bersambut, sama saja ada keyakinan, karena saya itu ada 21 anak, dua-dua pertama itu masih ragu-ragu. Masih ingat saya panggil satu-satu mulai dari 41 sampai PS4 saya tanyain yang ragu-ragu. Akhirnya memastikan diri dengan tanda kutip, Pak, saya tidak bisa bayar. Kamu enggak usah bertanya uang dulu, tapi saya bertanya tentang niat. Alhamdulillah, Allah bijaksana. Langsung dengan Mbak Desa. Terakhir kemudian ada juga yang langsung tunai. Itu tangganya juga sudah ada tanggal 6 jam 11 di Tuan Mas Joko, total sekian 7.500. Coba lah kurang pas 11. Alhamdulillah yang setahun itu ada tambah lagi ternyata laporan Pak Bapak Bapak ini gak sampai ada tawaran. Alhamdulillah saya itu kemudian kita juga dari sponsor lagi di luar, insya Allah gak kurang. Berada di sini kelas 11 yang insya Allah nanti akan berstudy tour menuju ke Pulau Bali. Yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas kelas 11 juga tim kesiswaan, tim OSIS yang saat ini berada di ruangan ini. Syukur alhamdulillah jadi pada pagi hari ini kita bersama-sama duduk di sini di ruangan ini untuk suatu acara apa ini, sosialisasi packing study tour atau presentasi teknis untuk menuju ke Pulau Dewata, Pulau Bali. Selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu dan para siswa semua, jadi saya hadir di sini belum genap 1 tahun, alhamdulillah saya mendapatkan suatu keberadaan yang pandemi sudah berakhir dan hanya tempo dalam persiapan mungkin hanya 2 atau 3 bulan ketika WK kesiswaan minta izin ke saya untuk suatu acara membuat studi tour menuju ke Pulau Bali. Langsung lampu kuning dan langsung kesiswaan bergerak bersama wali kelas, OSIS, dan alhamdulillah ini suatu prestasi yang luar biasa. Dari suatu sekolah di wilayah utara Kabupaten Madiun, SMA Negeri Bilang Kenceng, dalam tempo 2 bulan hampir semua ikut ke Bali. Luar biasa. Terakhir kesesuaian tadi menyampaikan kepada saya bahwa yang menuju ke Bali nanti siswa-siswi beserta Bapak Ibu sejumlah 200 personal. Ini yang hebat dari SMA Negeri Bilang Kenceng. Oke, itu aja sekedar tentang Kota Bali. Makanya nanti segala sesuatu itu ikuti peraturan yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru, juga ikuti peraturan yang dibuat oleh guide yang ada di sana. Yang pasti saya ucapkan nanti pada tanggal 25 ya, selamat berstudi tour menuju ke Pulau Bali. Anda bisa enjoy, bisa menikmati perjalanan, bisa menikmati wisata di sana, dan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan 5 hari berikutnya kembali lagi ke SMA Negeri Bilang Kenceng dengan selamat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan semua yang dipersiapkan hari ini betul-betul bisa dipersiapkan semaksimal mungkin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kami tidak bisa menyebut satu persatu. Atas nama sekolah keluarga besar SMA Negeri Bulang Kenceng, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang bisa membantu membangun kebersamaan agar adik-adik kelas 11 ini bisa berwisata ke Bali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing penting enek semangat. Sing penting enek semangat. Ngerti ngono aku melu, Pak. Aku iki banget mentalmu tak pakane sing tenang to. Enggak apa-apa. Oke, bisa foto bersama dulu di bawah sekolah. Silakan dokumentasi di foto. Sekali lagi silakan tepuk tangan untuk kebersamaan kita bersama. Sampun, dokumentasi. Oke. Langsung menuju ke Pak Prapto. Ya. Siap-siap. Bagaimana nanti menyiasati sing tak gowo ki opo wae to? Kira-kira aku nek mabuk gowo kresek piro? Sing mau kresek e wae. Oke. Untuk lebih jelas. Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih.